garam. Full garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ternyata Muhammad Fardana yang dikenal sebagai Mas Dana, calon suami dari Ayu Ting Ting, ternyata sudah dikenal oleh kalangan artis sejak lama. Dari akun Instagram Nina Dindra 0508, Mas Dana udah dikenal sama artis guys, salah satunya ada Mbak Rosa dan juga Melu Guslow serta sang suami. Di sini mereka mengucapkan selamat atas naik pangkatnya Muhammad Fardana di tahun 2018. Jadi Mas Dana sudah dikenal nih sama para artis senior sejak tahun 2018. Namun boomingnya baru sekarang ini karena bertunangan dengan Neng Ayu yang cakep, baik hati, nurut sama kedua orang tua dan pastinya penyayang sama semua orang. Inilah sosok Ayu Ting Ting hari ini yang berbusana sangat rapi, cantik memakai kerudung. Entah mau kemana nih Neng Ayu bersama dengan Razeta Sumera, Ale dan juga ada Aditya Septiawan, Nanda Fahrizal dan juga Syifa. Mereka sedang menuju ke rumah salah satu keluarga yang akan mengadakan syukuran. Dan inilah outfit yang digunakan oleh Ayu Ting Ting hari ini, yang sangat aduhai pemirsa, mirip banget nih sama none-none Betawi, cantik dan juga sopan. Penampilannya memang selalu menjadi idaman dan selalu menjadi sorotan karena memang selalu menampilkan hal-hal yang baru dan pastinya selalu tampil cantik dan juga fresh. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di hari Minggu yang sangat spesial, berkumpul dan juga bercengkrama dengan semua keluarga nih pemirsa. Informasi selanjutnya di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya beberapa menit yang lalu dengan memberikan hashtag love me di Instagramnya dan langsung disukai oleh 75.000 orang pemirsa dalam waktu sekejap nih. Dan ternyata banyak sekali artis centang biru ikut mampir mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun di sini ada beberapa sahabat juga nih yang luar biasa nih, tabarakallah untuk Ayu makin cantik katanya. Cantik banget ya Ayu, fibersnya luar biasa kayak ibu-ibu pejabat. Komentar selanjutnya dari Chris Cross 30 menit yang lalu, Uhti dari KDI 2020 jelita, Masya Allah kakak love you dari Dark Club Betawi Pro. Dari Alma SBJ 27 menit yang lalu memberikan hashtag love juga nih untuk Neng Ayu hari ini yang memang super luar biasa cantik dengan outfit yang luar biasa menarik. Jadi Mom Aiting, cantiknya anak ibu. Dari Fitri Karlina 6 menit yang lalu, cantiknya sayangku, hashtagnya love juga nih untuk Neng Ayu yang hari ini luar biasa cantik ya, mirip katanya kayak ibu-ibu pejabat. Sehat untuk Neng Ayu, semoga dilancarkan semuanya. Inilah story Ayu Ting Ting hari ini yang sedang bersama dengan teman-teman SMA-nya yang sedang reuni kumpul bersama. Ada Dokter Mawar juga nih di sana dan pastinya Neng Ayu pakai baju yang seragam nih sama dengan teman-teman yang lainnya. Sehat, bahagia dan semoga segera menjadi istri pejabat deh ya. Amin ya robbal alamin. Dan di hari yang spesial ini, di hari libur yang bahagia, Ayu Ting Ting mendapatkan kiriman lagi, kiriman bunga dari sang kekasih hati yaitu Derazala atau Muhammad Fardana. Setiap hari mengirimkan bunga luar biasa ya, semoga Allah deh yang mempersatukan Ayu dan juga Mas Dana. Inilah status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya sontak saja. Status tersebut pun langsung dikomentari oleh para sahabat dari Titin 08 72. Amin ya Allah ya robbal alamin.
Di sini Ayu Tinting memberitahukan bahwa insya Allah suatu hari nanti kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ini lebih dari yang aku doakan. Alhamdulillah." Itulah sedikit arti dari unggahan Ayu Tinting beberapa menit yang lalu di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut dikomentari oleh Nino Syuhariyati. Alhamdulillah, semoga terbaik, amin. Bismillah, sehat, aman, sejahtera. Dari Titin 0872, insya Allah suatu hari nanti akan bertemu lagi dengan orang yang tepat nih ya. Dan semoga orang yang tepat adalah Mas Dana atau Muhammad Fardana. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat semua, inilah beberapa status yang dituliskan oleh Ayu Tinting akhir-akhir ini yang memang selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin karena sudah semakin dewasa, Ayu Tinting menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan saja Allah yang mengaturnya. Kita doakan yang terbaik, semoga yang terbaik akan segera hadir dalam hidup Ayu Tinting. Oke sahabat, ini saja yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas, selamat bermalam Senin, dan happy weekend untuk semuanya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sudah lulus, Abang Muhammad Fardana hebat, sudah lulus. Sekolah militer ya. Selamat kembali ke tanah air. Semoga bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Selamat. Semoga sudah lulus dan cepat lagi naik ke sana. Sudah lulus, Abang Muhammad Fardana hebat, sudah lulus. Sekolah militer ya. Selamat kembali ke tanah air. Semoga bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Selamat. Semoga sukses dan cepat lagi naik. Sudah lulus, Abang Muhammad Fardana hebat, sudah lulus. Sekolah militer ya. Selamat kembali ke tanah air. Semoga bisa bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Selamat. Nenek dulu.